Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ishrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri yang saya takzimi, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Izan Arzano, berasal dari Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Judul tausiah yang akan saya sampaikan adalah bakti kepada ayah ibu, hormat kepada para guru, sayang kepada teman. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarriyarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun niscaya akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun niscaya akan melihat balasannya pula. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Hidup ini hanya ada dua pilihan, menjadi baik atau menjadi jahat, bahagia atau sengsara. Pada waktu kebaikan menjadi pilihan, maka sudah pasti semua akan menjadi baik. Terlebih berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ibu sudah mengandung kita, melahirkan kita dengan taruhan nyawa, dan dicukupkannya semua kebutuhan kita, makanan, pakaian, bahkan 2 tahun kita minum air susu ibu kita. Belum lagi pendidikan, dan mereka tidak pernah berhenti berdoa untuk kebaikan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua." Hadis riwayat Tirmizi. Sebagai anak, mari kita berbakti kepada kedua orang tua kita, dan jangan pernah lupa untuk selalu mendoakan mereka. Allahumma qirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka yang selalu menyayangiku sejak aku masih kecil. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan semua guru-guru yang sudah mengajari kita. Maka sudah pasti wajib untuk dihormati. Kepada semua teman-teman kita, tetaplah kita harus berbuat baik dan berbagi kasih sayang. Jaga lisan dan jangan sampai dan perbuatan kita dan jangan sampai menyakiti hati orang lain. Sebagai penutup, pergi ke pasar membeli mangga dan ikan. Jangan lupa sayurannya. Barang siapa yang suka mengerjakan kebaikan, insya Allah suka menaatinya. Amin. Demikian yang saya dapat sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Jangan lupa untuk